Saran saya untuk pegawai harus segera vaksin kedua, karena tentu kalau sudah vaksin ya ini ikhtiar menjaga kesehatan dan bisa jauh lebih produktif bekerja. Saya kira itu yang terpenting. Gitu ya Mas D ya? Betul sekali. Semoga sesudah vaksin ini selalu terjaga kesehatannya dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan terus gitu ya. Jadi vaksin itu juga tidak 100% kan ya, kita harus memastikan semua mengambil tapi juga menjaga protokol.